kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi apa kabarnya? Luar biasa. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita mau bersiap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Sebelum itu kita masuk dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Ajaib perkasa dan luar biasa yang dahsyat pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kami bisa lihat dan rasakan betul Tuhan pertolongan-Mu dari hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin masuk dalam alam roh yang begitu indah Tuhan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berdoa. Haleluya. Amin. Kita semua adalah anak cucunya Kristus yang siap untuk diberkati senantiasa. Amin. Yang ingin diberkati, jangan diam aja. Gerakan kakinya, gerakan tangannya. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang kaya raya. Yang siap memberkati kita senantiasa. Haleluya. Katakan sama-sama buat Tuhan kita. Begitu besar kasih Allah buat kita. Begitu besar berkati malam aku diberkati dengan iman.
Terus ada dalam hidup kita, jangan lupa terus bersyukur, amin. Amin. Berkat banyak, bersyukurnya juga makin banyak. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan di tempat di tatahnya Maha Kudus. Naikkan suara kita, naikkan pujian kita sebagai dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hosana, Hosana. Coba syukur kami Tuhan. Hosana, indah hayas.
kuasa yang dahsyat Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Ada satu kekuatan yang luar biasa mengalahkan apapun Tuhan, yang selalu bersama kami Tuhan, yang kami kenal di dalam namamu Yesus Kristus, yang siap menghancurkan kutuk, yang siap menghancurkan belenggu, segala terikatan dipatahkan dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kami proklamasikan Tuhan lebih lagi Tuhan, kami masyurkan Tuhan lebih lagi Tuhan, namamu Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama
nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sering saya katakan kita yang paling berbahagia karena kita sehat kuat dan diizinkan selalu mengikuti dengan life training dengan baik. Kita selalu mengucap syukur pada Tuhan yang begitu baik, yang luar biasa dahsyat menjaga kita, melindungi kita. Haleluya. Bapak Ibu, sebenarnya kita masuk dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur kepadamu, Engkau begitu baik, luar biasa. Berikan kami kesempatan dan kesempatan bisa mengikut live streaming. Dan kami juga ucap syukur Engkau begitu baik menjaga kami, melindungi kami, memberi kami sehat sehingga kami bisa pada pagi ini memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, pengetahuan, kesabaran, bisa merespon firman-Mu dengan baik, bisa mengerti apa yang Kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi ini adalah Ketopong Keselamatan. Saya ambil dari Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong itu keselamatan adalah topi keselamatan dengan firman Allah sebagai sumber damai sejahtera, melindungi pikiran, iman, dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ketopong keselamatan adalah topi pelindung, kepala akan tetap selamat, sejahtera, dan bahagia dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, di sini kata terimalah dalam bahasa Inggris dikatakan teks, artinya kenakanlah. Jadi terimalah ketopong keselamatan, artinya kena-kena ketopong keselamatan. Nah, apa itu ketopong keselamatan? Ketopong keselamatan adalah satu dari 7 senjata perlengkapan Allah disediakan bagi orang percaya. Ketopong keselamatan adalah senjata kemenangan Allah. Yang kelima, yaitu disiplin pikiran dengan kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Nah, ada 7 senjata perlengkapan yang Tuhan sediakan kepada setiap orang percaya. Dan sudah ada juga senjata perisai iman. Lalu mengapa kita masih harus memakai senjata ketopong keselamatan lagi? Apakah hal ini tidak berkelebihan? Tentu saja tidak. Sebab setiap senjata kemenangan yang Tuhan sediakan masing-masing memiliki fungsi yang sangat efektif dan sangat penting untuk kita gunakan menghadapi serangan musuh. Mengapa? Sebab musuh yang kita hadapi adalah iblis dan para pasukannya. Mereka datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan manusia secara aktif, progresif, dan terus menerus. Oleh sebab itu kita juga harus diperlengkapi dengan 7 senjata kemenangan Allah, khususnya ketopong keselamatan. Jadi ketopong keselamatan adalah senjata kemenangan Allah yang kedua untuk mendisiplinkan pikiran dengan kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Apa fungsi ketopong keselamatan? Fungsi ketopong atau orang disebut helm melindungi kepala kita dari benturan benda keras, untuk melindungi bagian kepala atau pikiran yang akan mengontrol sistem motorik
dan segala sesuatunya. Kepala itu merupakan organ vital bagi manusia. Kita masih bisa saja selamat ketika kita patah kaki, patah tangan. Namun kita akan mati seketika mengalami patah batang leher atau kepala terkena bentulan benda keras. Jadi ketopo atau di sebuah helm itu berfungsi sebagai keselamatan jiwa. Ada 5 fungsi ketopong keselamatan. Tapi pada pagi ini saya hanya bisa menjelaskan hanya 2 fungsi ketopong keselamatan karena waktu tidak mengizinkan. Jadi fungsi ketopong keselamatan pertama adalah melindungi pikiran kita dari serangan roh jahat melalui disiplin pikiran dengan kuasa-kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Sebab pikiran kita adalah medan perang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pikiran kita harus selalu dijaga dengan sengaja agar kita bisa menang. Menang dari apa? Menang dari setiap pikiran negatif, pikiran bimbang akan dasar doktrin keselamatan, pikiran pesimis, pikiran kotor, najis, cemar, dan pikiran jahat. Jadi setiap kali muncul serangan roh-roh jahat di dalam pikiran-pikiran kita, maka ketopong keselamatan akan mendisiplinkan kita dengan kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan akan memberi kita kuasa dan kemampuan untuk mencuci bersih pikiran kita, memperbaharui pikiran kita sesuai dengan kebenaran-kebenarannya. Jadi mengenalkan pikiran-pikiran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Roh Kudus memberikan kita kuasa kemampuan untuk menjalani kehidupan seturut dengan perintah dan ketetapannya. Roh Kudus memberi kita juga kuasa kemampuan untuk menengking semua serangan pikiran negatif, bimbang, pesimis, kotor, najis, cermat, dan jahat. Dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus atau oleh kuasa darah Yesus. Ada jenis serangan Roh Kudus jahat yang paling berbahaya adalah menyerang area pikiran kita disebut diabolos. Ini ada jenis serangan roh-roh jahat level tertinggi. Kita harus waspada akan jenis serangan ini. Sebab jenis serangan ini hanya dapat dikalahkan ketika kita mengenakan ketopong keselamatan, di mana kita mendisiplinkan pikiran kita dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Kita menengking semua serangan di pikiran kita dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus. Kita memperbaharui pikiran kita dengan kuasa firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, saya kasih contoh serangan diabolos. Ketika iblis menyerang atau merasuki pikiran Petrus, ketika Petrus berkata kepada Tuhan Yesus supaya jangan naik ke kayu salib, dan Tuhan Yesus memarahi Petrus dan berkata, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa dipikirkan Allah, melainkan apa dipikirkan manusia. Nah, kita bisa baca Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Ayat 33, maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Yesus memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa dipikirkan Allah, melainkan apa dipikirkan manusia. Nah, kita bisa baca lagi Matius 16, 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa di pikiran Allah, melainkan apa di pikiran manusia." Ayah, bapak, ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, saya kasih contoh lagi kedua. Ketika Yesus dicobain di padang gurun, iblis berkata, kita lihat Lukas 4 ayat 1 sampai 14. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis selama di situ. Yesus tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu Yesus lapar. Lalu berkata iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepada iblis, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Yesus, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya ini telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepada iblis, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem, menempatkan Yesus di hubungan baik Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh daerah itu. Nah, bapak, ibu, saudari kasih Tuhan, di sini kita tahu bahwa setan diabolos menyerang, merasuki pikiran kedagingan manusia, menyerang atau merasuki pikiran Petrus. Hal yang menurut kita baik, hal itu belum tentu benar di mata Tuhan. Kecenderungan kedagingan manusia adalah selalu mudah dalam hal menilai segala sesuatu, menghakimi sesamanya, dan suka membuat standar kebenaran atas kacamata diri sendiri. Petrus adalah gambaran orang percaya yang lahir baru, sudah dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Namun Petrus tidak kebal terhadap serangan diabolos yang merasuki pikirannya. Demikian juga kita sejak menjadi orang percaya harus sudah mengalami lahir baru, dibaptis oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab kita pun tidak kebal terhadap setiap jenis serangan setan diabolos yang setiap hari aktif, gencar menyerang dan merasuki pikiran kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita bahwa hanya dengan mengenakan ketopong keselamatan, yaitu mendisiplinkan pikiran dengan kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, maka setiap serangan diabolos dapat dikalahkan. Tuhan Yesus juga mengalahkan setiap bentuk serangan setan diabolos dengan cara memperkatakan kuasa firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ketika setan diabolos mencoba menguntit firman Tuhan,
Tuhan Yesus menjawab juga dengan firman Tuhan. Yang disertai dengan kuasa firman Tuhan. Setan Diabolos hanya dapat mengutip firman, namun semuanya tidak mengandung kuasa apapun. Namun, di hati dan di mulut orang percaya, maka setiap perkataan firman yang diperkatakan dengan kesungguhan hati, maka akan mendapat mendatangkan kuasa dan atau setan takut akan hal ini. Setan Diabolos tidak akan pernah berhenti untuk terus menyerang dan merasuki pikiran orang percaya. Kekalahan setan Diabolos hari ini akan membuat mereka menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali menyerang kita di saat kita lengah dan ada celah terbuka di pikiran kita. Oleh sebab itulah, betapa pentingnya setiap hari kita sebagai orang percaya lalu mengenalkan ketopong keselamatan setiap hari. Ingatlah, ada jenis percobaan yang dialami kehidupan orang percaya disebabkan oleh serangan setan Diabolos, dan kita tidak menyadari dan tidak berdaya mengalahkannya. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita harus mengenakan ketopong keselamatan setiap hari. Hal itu artinya kita setiap hari mendisiplinkan pikiran kita untuk tunduk kepada kuasa firman Tuhan sebagai dasar kebenaran yang paling hakiki di atas segalanya. Mendisiplinkan pikiran kita dengan kuasa firman Tuhan itu artinya kita setiap hari lazim membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan menerima remah Roh Kudus dalam pikiran kita dan memperkatakan lemah dari firman Tuhan. Dengan demikian pikiran kita akan semakin dibaharui oleh kuasa firman Tuhan. Dan kita akan semakin berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Sama seperti Tuhan Yesus berjalan dalam kuasa Roh. Dan kuasa Roh Kudus memberikan kita kuasa dan kemampuan untuk mendengking semua serangan pikiran negatif, bimbang, pesimis, kotor, najis, cemar, dan jahat. Dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Inilah jenis setan Diabolos, level iblis tingkat tinggi. Harus selalu diwaspadai, selalu aktif menyerang di area pikiran. Mengapa? Sebab iblis tahu, ketika pikiran kita lumpuh, maka hancurlah seluruh sistem motorik dan pertahanan tubuh kita. Iblis selalu memutarkan, balikan kebenaran, dan bahkan mengutip ayat firman Tuhan untuk mencobai dan menyerang pikiran anak-anak Tuhan. Namun Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita bahwa dengan memakai kuasa firman Tuhan, ketika Yesus berkata, ada tertulis, dengan mendengking iblis dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa darah Yesus, maka iblis akan lari. Mari kenakan ketopong keselamatan kita, agar kita melindungi pikiran kita dari serangan roh-roh jahat, melalui disiplin pikiran dengan kuasa-kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, sekarang fungsi ketopong keselamatan yang kedua, mampu membedakan mana bisikan setan, mana suara kedagingan, mana suara Roh Kudus. Waspada suara musuh atau suara iblis selalu mengincar kita setiap waktu. Suara musuh sangat gencar menyerang anak-anak Tuhan, menyusup dan merasuki melalui suara kedagingan. Suara kedagingan berada di dalam zona pikiran manusia. Jadi suara musuh menyusup, merasuki melalui zona pikiran manusia. Oleh karena itu, di dalam zona pikiran manusia terletak sebuah zona peperangan yang harus diwaspadai oleh anak-anak Tuhan. Sebab di wilayah pikiran manusia itulah terjadi medan peperangan rohani yang sangat sengit dan terjadi setiap hari. Peperangan antara kita mau tunduk kepada pikiran daging atau suara kedagingan atau suara musuh, atau tunduk kepada pikiran Roh Kudus atau suara Roh Kudus. Pikiran daging yang disusupi
dirasuki oleh suara musuh atau suara iblis, kita harus lawan dengan pikiran Roh Kudus yang tinggal di dalam batin manusia untuk menginspirasi, menasehati, mengingatkan agar manusia hidup berkemenangan sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi, suara kedagingan, suara musuh tinggal di area pikiran manusia atau pikiran kedagingan. Kalau suara Roh Kudus tinggal di dalam batin manusia, mari kita belajar dengan kesalahan fatal Hawa. Hawa mendengarkan suara iblis menangkapinya. Kita baca Kejadian 2 ayat 16-17. Yang Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik, yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kita baca lagi Kejadian pasal 3, ayat 1-3. Setan atau diabolos membisikkan dusta kepada Hawa. Kita baca ayat 1. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata ke perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ketika musuh atau iblis berbicara, ketika kita mendengar suara iblis di dalam pemikiran dan kedagingan kita, maka kita harus segera tanking suara iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musuh kita atau iblis atau setan, diabolos, sangat cerewet, sangat aktif, gencar untuk berbicara melalui pikiran kita. Kita baca lagi dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Musuh kita ini disebut iblis atau setan. Sadarilah, berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jikalau saat ini masih ada di antara kita memiliki musuh yang dari sesamanya, maka orang tersebut harus bertobat. Sebab sesungguhnya musuh kita ada iblis dan para pasukannya. Lawan kita, musuh kita atau si iblis dijelaskan sebagai, di ayat 1 mengatakan iblis adalah pendakwah. Yohanes 8 ayat 44a, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula yang tidak hidup dalam kebenaran. Seperti dalam dia tidak ada kebenaran. Yohanes 8, 44b, iblis adalah pendusta, bapak segala dusta. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2, iblis disebut iblis penyesat dengan menggunakan tipu daya atau tipu muslihat. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pekerjaan iblis mencuri, membunuh, membinasakan manusia. Dan terlebih lagi, ketika kita dalam keadaan punya masalah, sedang sedih, maka setan akan segera berbicara aktif melalui pikiran kita. Saat ini, jangan kita dengarkan suara musuh atau suara iblis. Mungkin sedang berkecamuk di dalam pikiran kita. Ketika kita sedang berpikir bahwa pernikahan kita selama puluhan tahun sudah tidak ada kebahagiaan, kita berpikirkan untuk bercerai. Ketika kita sedang berpikir atas sikap suami atau istri kita saat ini yang mencidera janji pernikahan, perselingkuhan, perzinahan, kenajisan, percabulan, dan berbagai bentuk kecanduan atau miras atau narkoba, judi, dan lain-lain. Kita berpikiran untuk menyerah atau meninggalkan pasangan kita. Ketika kita sedang berpikir bahwa hidup keuangan kita semakin berat, pekerjaan usaha kita semakin terpuruk, kita berpikir mau menyerah
yang putus asa, mencari jalan pintas yang cenderung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan sesama. Pergi kepada berbahala, ilah-ilah lain, pendukunan, jimat, dan matra. Ketika kita sedang berpikir anak kita saat ini sepertinya sudah tidak bisa berubah oleh karena terikat dalam berbagai ikatan dan belenggu kecanduan, anak yang pemberontakan, anak yang tidak taat, tidak hormat kepada orang tua, anak yang stres, depresi, terlibat narkoba, perkelahian, dan lain-lain. Dan kita merasa telah gagal dalam mendidik, membesarkan anak kita, dan kita berpikir untuk menyerah. Ketika kita sedang berpikir, sudah lelah menghadapi segala bentuk ikatan dan belenggu dosa, kita terus jatuh bangun di dalamnya, dengan merasa kotor, tidak layak di hadapan Tuhan, membuat kita ingin meninggalkan Tuhan. Ketika kita sedang berpikir mau mundur dari semua bentuk pelayanan dan tidak mau lagi hidup berkomunitas dan bergereja oleh karena kekecewaan dan amarah kita dengan kepemimpinan rohani atau hamba Tuhan. Ketika kita sedang berpikir untuk pergi meninggalkan Tuhan oleh karena kecewa dengan Tuhan, merasa Tuhan jahat atas hidup kita dan tidak menjawab doa kita. Ketika kita berpikir percuma untuk hidup kudus, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, karena iblis membawa kita melihat kehidupan orang-orang dunia, seorang-orang jauh lebih enak, jauh lebih kaya daripada kita. Dan ketika kita sedang berpikir sudah sabar menghadapi semua beban permasalahan hidup kita, dan kita berpikiran mau menyerah dan mengakhiri hidup kita, seolah-olah bahwa kematian akan menyelesaikan beban hidup kita, maka semua suara musuh, suara iblis yang dia polos di atas, halo, kita segera tanking dalam nama Tuhan Yesus. Jangan mau mendengarkan suara musuh yang terus gencar membisikkan dusta, menyusup, merasuki pikiran kedagingan kita. Jangan dengarkan suara iblis, jangan berikan waktu dan kesempatan untuk kepada iblis untuk berbicara dalam pikiran kita. Jangan menangkapi semua suara iblis yang gencar dibisikkan dalam pikiran kita. Disiplinkan pikiran kita. Ketika mendengar suara iblis, maka kita harus segera mendengkingnya dalam nama Tuhan Yesus. Maka suara musuh akan pergi dalam pikiran kita. Ingatlah selalu, peperangan pertama selalu masuk di dalam hidup kita, selalu mulai dari pikiran kita, dirasuki oleh suara musuh. Jangan dengarkan dan tangkapi suara musuh kita. Ketika setan berbicara, jangan dengarkan, jangan menangkapi suara iblis. Langsung saja tanking dalam nama Tuhan Yesus. Belajar dari kesalahan falta Hawa. Bapak Ibu, Hawa mengadakan pembicaraan dengan iblis. Hawa masuk dalam perangkap iblis. Iblis menawarkan sesuatu. Hawa menerima tawaran itu. Oleh sebab itu, jangan mengadakan pembicaraan dengan iblis. Jangan masuk dalam perangkap iblis. Jika iblis menawarkan sesuatu, segera tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita baca lagi Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 7. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kalau ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suami pun memakannya. Ayat ketujuh, maka terbuka mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kenali ciri-ciri suara musuh atau suara iblis. Suara iblis selalu berkebalikan dengan suara Tuhan.
Surah Iblis selalu penuh memutarkan balikan kebenaran firman. Surah Iblis selalu penuh iming-iming, daya tarik memuaskan kedagingan dan hawa nafsu. Surah Iblis selalu membuat kita melihat bahwa tawarannya itu baik dan sedap atau alias enak dan nikmat. Surah Iblis selalu memberikan pengertian-pengertian yang baru menarik di hati kita, membuat kita merasa bahwa hal itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa hal itu tidak melanggar firman Tuhan dan bukan dosa. Surah Iblis membuat kita menciptakan kebenaran bagi diri sendiri, di mana seharusnya kebenaran firman Tuhan mutlak atas hidup kita, bukan marah kebenaran diri sendiri di atas kebenaran firman Tuhan. Inilah bahayanya apabila kita membuka celah di dalam pikiran kita dengan mulai mendengarkan suara Iblis masuk dalam perangkap tawarannya. Jikalau kita mendengarkan suara Iblis, menerima tawaran Iblis, maka kita akan masuk dalam perangkap Iblis dan jatuh dalam ikatan dan belenggu dosa. Sama seperti Hawa masuk dalam tawaran Iblis dan melihat bahwa buah pohon pengetahuan tentang baik yang jahat menjadi terlihat baik dan sedap. Oleh sebab itu waspadalah, tawaran Iblis atau dosa itu di awal pasti terlihat baik dan sedap untuk dicoba. Tawaran Iblis selalu menciptakan pengertian yang baru bahwa apa yang akan kita lakukan bukanlah sebuah dosa. Tawaran Iblis menciptakan kebenaran-kebenaran bagi diri sendiri. Tawaran Iblis selalu menghasut, memutarkan balikan kebenaran. Selain itu, kalau bicara selalu tekasan awalnya benar. Seolah-olah membuat mata kita menjadi terbuka. Seolah-olah kita menerima pengertian yang baru dan baik menurut pandangan kita. Seolah-olah membuat kita menerima kebenaran pada semua itu kebenaran menurut diri sendiri atau kedagingan. Saya kasih contoh yang berikut ini. Orang bercerai akan berkata bahwa setelah saya mempertahankan rumah tangga selama puluhan tahun, akhirnya saya harus terpaksa bercerai. Sekarang saya merasakan bahwa memang lebih baik saya bercerai. Sekarang keadaan jadi lebih baik. Orang yang menjadi istri simpanan akan berkata bahwa banyak orang berkata menjadi istri simpanan itu dosa, tidak baik. Namun sekarang saya merasakan justru kehidupan saya lebih baik. Apa-apa saya dicukupi. Memang saya pikir apa kata orang. Tok saya yang menjalani hidup ini. Seperti itulah tipu muslihat. Tawaran Iblis terjadi. Iblis selalu membuat mata kita terbuka dari awal. Seolah-olah bahwa semua tawaran Iblis itu adalah baik, sedap, tidak ada masalah dengan dosa. Namun ingat baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Kita lihat Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dengan dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Jadi kebenaran tetaplah kebenaran. Dan selalu ada upah hukuman dari setiap tindakan dosa, pelanggaran sengaja kita lakukan di hadapan Tuhan. Upah dosa ialah maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita kenakan ketopong keselamatan kita, agar kita dapat membedakan mana suara kedagingan, bisikan setan, suara Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Renungan firman sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur kepadamu karena engkau begitu baik. Izinkan kami bisa mendengar sabdamu pada pagi ini.
supaya kami bisa membedakan mana baik dan buruknya. Supaya kami juga bisa mengetahui bisikan iblis, suara iblis. Selalu membuat kami menyimpang. Selalu membuat kami tidak menyadari bahwa itu dosa. Tapi hari ini kami sudah mendengar sabdamu. Kami harus berdiri teguh di hadapanmu. Pegang pada firmanmu dengan baik. Kami selalu lajin membaca intim bersamamu. Selalu berdoa setiap hari. Supaya kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini Tuhan tahu banyak orang ikut dengan live streaming ini. Tuhan, hamba tetap meminta Engkau ulurkan tanganmu yang penuh kuasa, tanganmu yang dahsyat, tanganmu yang penuh pengharapan. Engkau mengetahui pada saat ini yang ikut dalam live streaming ini, Engkau tahu hati orang masing-masing. Mereka sangat membutuhkan Engkau. Mereka sangat mengharapkan Engkau menjamah mereka. Mereka sangat ingin Engkau membuka jalan buat mereka. Menyembuhkan sakit penyakit. Memberkati keluarga-keluarga yang berantakan. Memberkati mereka sedang bisnis mulai terburuk. Engkau memberkati setiap orang-orang yang takut dengan Engkau. Maka hari ini, setiap orang yang percaya kepadamu, setiap orang yang berharap kepadamu, hamba percaya saat ini pun Engkau memberi mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan merasakan tangan dahsyat ini, tangan ajaib ini akan menjamah mereka. Mereka akan sembuh, mereka akan buka jalan, mereka akan menerima Tuhan membuka jalan yang terbaik bagi hidupnya. Mereka akan merasakan sukacita karena Engkau ada bersamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan, amin.